sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel saya di Derosa Auto. Buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir, yang sudah subscribe, yang sudah like. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, dibanyakin rezekinya. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya sama Ibu Brenda ya. Ibu Brenda, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, Ibu Brenda ini adalah YouTuber juga ya. Betul. Ibu Brenda, tolong disebutin. Buat teman-teman yang pengen tahu stok mobil di sini, bisa update juga infonya di YouTube channel Okta Automobil. Okta Automobil. Betul. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman. Teman-teman bisa langsung ngeklik aja. Betul. Langsung ke kontennya Ibu Brenda. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya mau mereview sama Ibu Brenda. Boleh. Mudah-mudahan review ini bisa menjadi bahan rekomendasi teman-teman yang mau cari kendaraan mobil bekas tentunya ya. Betul. Yang harganya mungkin bisa menjadi bahan tolak ukur buat teman-teman semua. Betul banget. Oke, kita mulai yang mana nih, Bu? Oke, boleh. Kebetulan kita lagi ada stok R3 nih. Oke. Bang Dede ya. Iya. R3-nya ini tipe GL transmisi manual tahun 2014. Tipe GL tahun 2014. 14. Bertransmisi manual. Manual tahun 2014 bertransmisi manual, pajaknya bulan 9. Betul, ini plat B ganjil, F-nya ini Bekasi. Bekasi. Oh, Bekasi. Betul. Kilometernya di 87.000 teman-teman. Betul. Tahun 2014 warna silver PGL bertransmisi manual. Betul. Platnya ganjil atas nama perorangan ya? Atas nama perorangan. Nah, Ibu Brenda, kira-kira ini mau dijual berapa? Untuk harga cashnya nih, untuk teman-teman YouTube Derosa, Brenda kasih cash 125 juta aja. 125 juta, tentunya masih bisa nego ya. Benar. Nego nih, tapi jangan nyekek-nyekek ya teman-teman ya. Iya. Nah teman-teman, harganya cukup menarik 2014 dengan kondisi yang sangat bagus, istimewa teman-teman. Betul. Pajaknya di bulan 9. Ganjil 125 ya. Betul. Untuk paket kreditnya barangkali. Nah, untuk teman-teman yang mau kredit di OTR kredit 115 juta aja Bang Dede ya. OTR 115 Betul. Juta. Dengan DP dari 20 juta, cukup 15 juta aja kalian sudah bisa bawa R3 tipe GL 2014. DP 15 juta. Angsurannya? Angsurannya di 3.465.000 kali 47 kali. Nah, teman-teman, DP 15 angsuran 3,4-an ya. Betul. Kali 47 bulan. Betul banget. Recommended buat teman-teman R3 GL bertransmisi manual. Oke, ban-bannya masih tebal semua. Betul. Secara overall saya lihat sih masih sangat rekomend buat teman-teman. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman yang ada rezekinya bisa langsung telepon Ibu Brenda. Iya. Terus Bang, kan ini manual nih, kita juga ada yang matic, baru mau masuk lagi di jalan nih. Ya, buat teman-teman yang lagi nyari R3 matic, kita juga ada R3 tipe GX di atasnya tipe ini ya. 2014 juga. Matic 2015. Nah, 2015 bertransmisi matic tipe GX tahun 2015 warnanya apa? Betul. Warnanya merah marun. Merah marun, warna betul. Tua ya, agak tua merah. Betul. Kilometernya masih di 80 ribuan, 80 ribuan. Ya, pajaknya Juni panjang tahun depan Bang. Wah, pajaknya tidur. Plat B ya teman-teman ya. Kemudian untuk harga cashnya yang matic Bang, ini kan barangnya lagi di jalan ya, cuman beda 5 juta aja. Nah, kalian dapat tahunnya lebih muda 1 tahun dan tipenya lebih tinggi. Berarti 130 juta. Betul. Nah, teman-teman, 130 juta sudah dapat tipe GX bertransmisi manual tipe tertinggi loh.
Betul. Nah, untuk yang Matic ini saya kasih khusus teman YouTube-nya Bang Dede nih ya. Siap. Untuk Derosa Auto itu promonya dari DP 18 juta. 18 juta. Jadi 13 juta aja. Wow, 13 juta. Diskon 5 juta dengan angsuran 3.788.500 dengan 47 kali tenornya. 47 kali. Kemudian syaratnya juga mudah banget, tinggal subscribe channel YouTube Derosa Auto tentunya. Oh iya teman-teman, tolong yang mampir ke YouTube-nya Ibu Brenda, tolong bantu subscribe juga. Semoga bisa teman-teman mendapatkan informasi-informasi yang updatean di daerah seputar WTC Bursa. Betul, ya, Bursa WTC. Betul. Oh iya Bu Brenda, saya lupa ada yang kurang. Apa tuh Bang? Untuk benefitnya apabila teman-teman membeli di sini, membeli cash ataupun kredit di sini. Benefit apa aja ya? Betul. Benefit apa aja yang didapat ketika beli di sini? Bener. Satu, garansi 100%, mobil kami bebas tabrakan. Oke. 100% bebas banjir. Oke. 100% dokumen sah dan lengkap. Oke. Terus udah gitu Bang, kita juga ada menyediakan garansi mesin ya tentunya. Oke. Dan untuk kalian nih yang misalnya beli di luar kota ya, di seluruh Indonesia, yang pengen kredit juga bisa kita bantu. Nah. Terus mungkin juga jika ada kendala nih teman-teman di BI checking. Oke. Okay. Atau rumah sewa mungkin. Oke. Okay. Atau mungkin karyawan belum tetap dan lain-lain, kalian langsung konsultasi saja di ke Brenda ya. Di nomor HP 0813 8595 ya teman-teman. 5400 ya teman-teman. Aktif 24 jam. Wow. Buat Ibu Brenda, siap melayani teman-teman yang membutuhkan mobil baik cash ataupun kredit. Betul. Di seluruh Indonesia. Betul, pengiriman nanti juga bisa dibantu. Nah, apalagi teman-teman kira-kira mana yang cocok, tinggal telepon Bu Brenda. Oke, selanjutnya. Kita lanjut ya. Baik. Di sini ada Terios Bang yang pengen SUV ya. Tapi SUV pengen family. Budgetnya mungkin budget minim. Kalian bisa juga ini jadi pilihan ya dari Daihatsu. Yaitu Terios tipenya TX transmisi manual tahun 2011 Bang. Nah, SUV low yang betul. Cukup bagus kondisinya nih teman-teman. Iya, ini 1500 cc ya teman-teman. 1500 cc. Ya. Kilometernya dan juga masih di 100 ribuan ya. Tahun 2011 betul. Masih cukup ini ya. Masih cukup normal ya. Platnya ini pajaknya Agustus, plat B ganjil Tangerang Kota. Tangerang Kota teman-teman. Jadi yang kalau mobilnya sih saya rasa bagus ya. Ditambah lagi bannya sudah semi pacul nih. Betul. Velgnya sudah di-upgrade, sudah di-upgrade nih teman-teman, ya, sama yang punya, jadi tambah keren ya. Tambah keren, kesannya. Malah makin matching teman-teman untuk kelas SUV ini. Nah, kira-kira Bu Brenda mau jual berapa? Harga cashnya buat teman Derosa Auto cukup di 125 juta aja. Nego ya, langsung datang aja nego di tempat ya. Dicobain sampai mobilnya sampai jadi. Bener. Dan untuk paket kreditnya, Brenda kasih OTR kredit di 115 juta aja. 115 dengan juta. DP dari 23 juta, aku kasih 20 juta. Jadi 18 juta. 18 juta teman-teman. Sudah bisa bawa pulang Terios ya, dengan angsuran 3.350.000 kali 47 kali. Langsung luar biasa. Cukup aja. Harganya benar-benar harga yang sangat worth it, murah menurut saya ya teman-teman ya. 2011 tipe TX bertransmisi manual, pajaknya di bulan 8. Nah, ini pajaknya gimana nih Bu kira-kira? Nah, pajaknya bulan Agustus, untuk perpanjangan nanti kita bisa nanti. Oke, ini atas nama perorangan pula, Tangerang Kota, alamat SMK. Nah, teman-teman, DP-nya sekitar 18 juta. Betul, 18 juta aja. Angsuran langsung bawa pulang Terio. Oke, selanjutnya ada Innova. Nah, iya Bang, ini ada Innova. Oke. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari Innova Reborn manual. Innova Reborn manual, bensin. Ini bensin. 2000 cc. Betul. Manual Reborn 2000 cc tahun 2016. Platnya ganjil daerah Tangerang. Betul. Tangerang Kota ya. Ini Tangerang Kota ya. Kilometernya di 99.000. Kilometernya 90 ribuan kurang betul, lebih. Betul, iya. Warna hitam, kondisi secara overall masih sangat bagus. Betul. Luar biasa bagus. Nah, ini pajaknya bulan 3 panjang ya.
pajak Maret panjang tahun depan. Atas nama perorangan, bukan kantor. Ini atas nama PT. Atas nama kantor ya. Nah, teman-teman, atas nama kantor 2016 bensin manual. Sudah yang model reborn. Nah, kira-kira harganya berapa? Untuk harga cashnya, buat okay. teman YouTube Derota Auto, mereka iya. kasih cash cukup di 255 juta aja. 255 juta. Bawa langsung reborn ya, nah. manual ya. Dengan OTR kredit cukup di 235 juta aja. Nah, terus yang mau kredit ya Bang ya, DP dari 30 juta aku kasih jadi 25 juta aja. Wow. Dengan angsuran 6.789.800 kali 47 kali. Cuman ya. Kalau teman-teman pengen lebih ringan nih Bang, bisa ambil yang 5 tahun. 5 tahun. Betul. 5 tahun sekitar 5 jutaan. Sekitar 5.912.000 kali 59 kali. Nah, betul. Itu teman-teman pilihannya ya. Mau yang 4 tahun sekitar 6.700.000 ya. Betul. Atau oh, yang 5 tahun sekitar 5,9an. Iya. Nah, ada lagi barangkali? Ada lagi nih, okay. Bang, dari Daihatsu lagi. Xenia. Betul, temannya Avanza. Oke. Okay. Ini ada Xenia ya, tipe X Deluxe, okay. transmisi manual. Manual, oke. Okay. 2016, 2016 ya, warna putih. Yang sudah barong ya. Betul. Ini okay. kilometernya di 80 ribuan. 80 ribu, oke, okay, masih worth it, 2016. Pajaknya November, plat B, genap, Tangerang. Plat ganjil. Betul. Oke, nah harganya kira-kira berapa? Harga cashnya cukup di 135 juta aja langsung bawa pulang Xenia tahun 2016. Tapi buat yang mau kredit, Brenda okay. kasih di OTR kredit 125 juta. Okay. DP dari 20 juta, diskon 5 juta untuk teman YouTube Derosa Auto jadi 15 juta aja. Wow, luar biasa. Dengan angsuran nih Bang, yeah, angsurannya 3.916.400 kali 47 kali. Bisa 5 tahun Bang, okay. kalau pengen lebih ringan. Angsurannya jadi 3.425.000 kali 59 kali, tetap di DP 15 juta. Nah, tuh teman-teman, apalagi yang kurang dari penawaran Ibu Brenda. Benar-benar langsung bungkus aja ya. Betul, tinggal bayar. Iya, iya. Dari tadi saya lihat diskonnya banyak loh. Banyak dong loh. Buat teman YouTube Derosa. Ya Allah, luar biasa teman-teman. Nah. Oke lanjut Bang, oke. Di sebelah ada ini Veloz. Veloz tahun Veloz 2000. 2012 dia ini yang 1500 cc ya. 1500 cc. Mm-hmm, transmisinya matic. Matic. Nah. Jadi kalau tadi teman-teman ada manual, ini kalau mau pilih matic ada ini ya. Oke. Okay. Ini kilometernya di 70 ribuan. Wow, rendah banget. Ini betul. Asli ya kilometernya ya? Ya betul. Istimewa banget. Pajaknya ya, di bulan November. Oke. Okay. Plat B, genap, Tangerang. Betul. Terus untuk harga cashnya nih Bang ya, untuk okay. ini cukup 125 juta aja. Nah. Veloz Matic 2012 teman-teman cuman segitu 125 juta masih bisa nego. Yang serius langsung datang hubungin nah. Brenda ya. Nah. Kemudian untuk OTR kreditnya cukup di 115 juta rupiah aja. OTR kreditnya 115 juta rupiah. Aku mau kasih promo okay. khusus yang ini dari DP 18 juta jadi 13 juta aja. Nah, benar. Dengan angsuran 3.650.000 kali 47 kali. 3,6 dikali 47 bulan teman-teman. Iya. Mudah-mudahan mobil ini bisa merekomend teman-teman juga yang kebutuhannya akan Matic nih. Betul. Betul. Oke, selanjutnya ada Grand Livina tahun 2000. Ini S-Gear ya? Yang S-Gear, betul. S-Gear. S-Gear tahun 2015. Ya. 3 baris, okay. kemudian interiornya joknya udah kulit MBTEC ya. Oke. Okay. Ini kilometer 83.000. 83.000. Pajaknya November. Betul. Plat B genap Jakarta Selatan. Teman-teman, harganya berapa? Untuk harga cashnya cukup di 125 jutaan aja nah. kok, di sini nggak mahal-mahal ya, dengan pas OTR kena. Kredit di 115 juta. Nah, bukan main. DP-nya Bu? Aku kasih DP ya, okay. dari 18 juta jadi 13 juta, nah, dengan angsuran 3.618.500 kali 47 kali. Hampir sama sama yang sebelah ya Bu ya. Pokoknya di sini asalkan teman-teman serius langsung kontak aja, betul. Data dibantu, jangan sungkan,
chat atau bertanya. Yang penting kita silaturahmi ya, teman-teman. Mobilnya benar-benar secara overall saya lihat masih bagus, ban-ban masih tebal, bodinya masih kinclong, kilometernya masih rendah ya, 80 ribuan ya, teman-teman ya. Tidak apa lagi teman-teman, sudah 3 baris dapat Matic. Atau kalau teman-teman mau yang Matic-nya Veloz, rekomendasi. Betul. Oke, ada lagi Bu kira-kira? Nah, ada lagi nih. Betul, ini juga baru masuk nih, Bang Deddy ya. Ini ada Mobilio transmisi Matic tahun 2017 warna hitam. Betul, atas nama pribadi. Kilometernya baru 90 ribuan. Pajak panjang Februari tahun depan. Betul. Neti, ya. Ini atas nama perorangan. Betul. Harga cashnya cukup di 175 juta aja. Nego, iya betul. Terus untuk kalian yang mau kredit, Dana kasih OTR di 155 juta aja. Nah, 155 juta. Dengan DP 30 juta, angsuran 4.650.000 kali 4 tahun. Pengen lebih ringan lagi nggak Bang? Bisa ambil di 5 tahun. Angsuran 4.150.000 kali 5 tahun. Betul. Nah teman-teman, silakan langsung telepon teman-teman. Terus Bang, kalau buat teman-teman yang pengen usaha ya, itu juga ada opsi mobil lagi nih Bang, di belakang ada satu lagi nih nyempil nih. Yuk, langsung ya kita cek aja. Ini kondisinya masih bagus banget ya. Ini ada Daihatsu Grand Max tipe D. Sudah AC ya, transmisi manual, kapasitas mesinnya 1300 cc, tahun 2018 nih. Betul. Kilometernya juga baru 71.000. Luar biasa. Iya. Betul, pajak Mei panjang tahun depan nih. Jadi teman-teman nggak beli langsung bayar pajak ya, karena ini masih panjang banget. Betul. Terus untuk harga paket kreditnya nih, cukup DP 30 juta aja, angsuran 2.975.000 kali 4 tahun nih buat teman-teman yang mau kredit. Iya. Betul. 18 ya. Untuk harga OTR-nya. Untuk harga cashnya, buat teman YouTube Derosa Auto, Brenda kasih 120 juta aja. Diskon 5 juta. Jadi 115 juta aja ya. Iya, betul banget. Enggak sih, siap pakai. PR-nya tinggal satu sih, Bang. Tinggal bayar. Betul. Kalau kalian pengen tahu stok update, bisa juga kalian follow Instagram Okta Automobil atau langsung chat atau telepon ke Brenda. Ada lagi yang mau diomongin kira-kira Bu Brenda? Nah, buat teman-teman Derosa Auto, dimanapun kalian berada ya, jangan sungkan chat atau bertanya. Jangan sungkan juga misalkan kalian ada yang perlu dibantu. Selama kita bisa bantu, kita bantu ya Bang. Betul. Ya. Langsung konsul ya. Betul, doa Brenda sukses selalu dan sehat selalu. Alhamdulillah. Serta amin. Kalian bisa mendapatkan mobil impian kalian. Nah, itu teman-teman. Ada lagi? Oke, berikut tadi yang telah kita uraikan sama-sama. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat tolak ukur teman-teman yang akan membeli mobil kendaraan, mobil bekas tentunya, yang mungkin harganya bisa merekomendasi teman-teman. Saya dari Derosa Auto. Dan saya Brenda. Nah, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang salah dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan. Betul. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Auto. Terima kasih sudah menonton.